Cara mengatasi toko buah yang sepi karena lokasi toko yang kurang strategis di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi dengan saya Abah Romdoni menyambung video selanjutnya ya, tentang cara mengatasi toko buah yang sepi karena lokasi toko yang kurang atau bahkan tidak strategis. Nah, jika Anda belum menonton video sebelumnya, sebaiknya Anda tonton terlebih dahulu agar nanti bisa nyambung ya di video ini. Nah, di video pertama sudah saya share ada 3 poin untuk cara mengatasi masalah lokasi yang kurang strategis. Nah, di video ini saya akan lanjutkan langsung ke poin yang keempat. Nah, untuk poin yang keempat sendiri adalah kerjasama dengan usaha atau bisnis terdekat yang sekiranya itu masih nyambung atau membutuhkan buah. Nah, semisal ya, Anda bisa kerjasama dengan penjual jus buah, restoran, atau warung makan. Atau bisa juga kerjasama dengan puskesmas ya, atau rumah sakit terdekat ya, berikan harga yang semenarik mungkin ya, beri bonus ya, ada bonus-bonus yang menggiurkan lah. Nah, kerjasama ini sangat menguntungkan dan sangat perlulah untuk toko buah Anda. Nah, kenapa kok seperti itu Bah? Ya, karena kerjasama seperti ini itu tidak melihat ya, atau tidak mempertimbangkan ya, tentang faktor tempat toko buah Anda yang kurang strategis maupun strategis. Sekiranya harga ini cocok, maka kualitas buah ini tidak mengecewakan, Anda pelayanan ya, pelayanan Anda ini bagus ya, maka kerjasama seperti ini itu bisa terwujud dan bisa menguntungkan diri Anda atau usaha toko buah Anda. Nah, lanjut poin yang kelima adalah melakukan branding dan promosi di media sosial. Nah, untuk sekarang ini yang ramai itu di TikTok gitu ya. Ya, Anda bisa membuat satu akun khusus untuk toko buah Anda. Buat konten-konten yang menarik dan berpotensi viral. Jangan buat konten yang terus-terusan Anda ini promosi ya. Atau Anda ini bisa belajar ya, tentang branding usaha di akun media sosial Anda. Lalu terapkan di akun media sosial toko buah Anda ini. Nah, Anda maksimalkan. Nah, lanjut yang keenam adalah buat promosi yang berkelanjutan atau yang sekiranya itu bisa membuat pembeli itu kembali lagi. Contoh ya, ini yang paling simpel ya, tentu memberi potongan harga untuk pembelian selanjutnya atau memberi bonus yang menarik untuk pembelian yang kedua. Nah, dengan promosi seperti ini saya rasa ini bisa memancing ya, pembeli untuk kembali lagi ke toko Anda. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah layanan delivery atau pengiriman. Layanan ini saya rasa itu wajib ya, untuk mengatasi toko buah yang lokasinya itu kurang strategis. Ya, karena jika ada layanan ini, tentu pembeli itu tidak akan mempertimbangkan masalah lokasi toko buah Anda. Nah, 7 poin ini saya rasa cukup
dan sedikit banyak ini bisa menjadi solusi atas masalah toko buah Anda yang kurang strategis. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Ya. Jika Anda ingin konsultasi untuk masalah usaha toko buah, masalah penangkal santet tempat usaha, atau masalah-masalah spiritual yang lainnya, silakan Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau lewat asisten saya. Untuk nomor kontaknya sudah tertera di deskripsi video ini. Nah, saya Bahrom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah ya Rahman ya Rahim.